Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syarif Aziz. Masih di Game of Clan ya guys. Kali ini kita akan ratakan base Town Hall level 12 menggunakan mantra kelawar. Lebih tepatnya kumpulan serangan menggunakan mantra kelawar pada base Town Hall level 12. Baik, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke guys, ini adalah base kita yang pertama Town Hall level 12 ya. Oke, seperti biasa kita turunkan naga elektronnya untuk membersihkan pinggir-pinggir dari base musuh. Oke, kita tunggu. Kita turunkan PK-nya 3 PK guys. Oke, kolom es kita turunkan. Pendopat tembok, witch, parking bowler, healer, engine other pin, dan juga kill warden. Oke, bagus sekali. Kolom esnya membekukan area sekitar dari base musuh guys. Oke, kita spell lagi untuk menghancurkan tahan musuh dan juga eagle artillery. Ini sangat merepotkan guys. Oke, kita spell kelawar, mulai kita munculkan di daerah inferno tower tadi ya guys. Oke, kita spell S lagi di daerah inferno tower. Inferno tower masih menjadi momok untuk spell kelawar atau bad spell ini. Spell ini khusus menyerang pertahanan ya guys. Oke, spell masih menghancurkan sisa-sisa pertahanan dari musuh. Kita spell S lagi ke arah Inferno Tower. Satu pertahanan musuh guys. Oh, masih ada lagi satu, yaitu Tesla guys. Oke, kita tinggal tunggu momen-momen kemenangan. PK-nya masih 2 guys, hidup. Oh, 3-3-nya hidup guys, PK-nya berkat healer ya. Oke, kita lanjut aja ke base berikutnya guys. Oke, kita udah masuk ke base berikutnya. Seperti ini, dengan naga elektro. Naga elektro seperti biasa membersihkan pinggir-pinggir dari base musuh. Di sana berhadapan dengan Archer Queen, dapatkah mengalahkannya? Mati terlebih dahulu guys. Oke, kita turunkan PK nya 3 PK. Golem S. Oke, mendekat mulai menghancurkan tembok. Witch-nya, bowler, dan juga healer kita turunkan. Di situ ada single interval tower, mengerikan sekali guys, mantap sekali. Kita S di situ, lavanya mulai keluar guys, gas isi dari CC dari musuh, gas terbuka dari musuh. Oke, pecah mantranya guys. Kita tidak peduli sampai ke tengah. Kita hancurkan bersama golem S dan juga bowler. PK-nya di situ menghancurkan gerak-gerak. Oke, kita turunkan spell kelawar masih di bawah. Kita lakukan inferno tower, momok paling utama dari spell kelawar ini. Oke, spell kelawar mulai menghancurkan beberapa pertahanan dari musuh. Tinggal 2 spell S guys. Kita spell S di situ. Kita spell S wizard towernya. Tinggal sedikit sekali spell kelawarnya. Oh, habis guys spell kelawar kita guys. Sayang sekali, tapi masih ada berapa pasukan. Ya, pelan-pelan guys. Oke, tinggal 3-2 dari pertahanan musuh. Bisa tower kita hancurkan lagi, tertinggal 1 atau tower.
Ini trik menggunakan healer ini sangat hemat sekali ya guys ya. Pasien kita bisa tahan lama durabilitasnya. Oke, jadi itu tadi kumpulan serangan menggunakan spray kelawar pada tonhal level 12 ya guys. Jika kalian spray 12 atau menemukan tonhal 12, kalian bisa menirukan serangan seperti tadi ya. Baik, cukup sekian video kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, dan komennya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.